Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah diaturkan dalam program Tafaqquh Fiddin. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya nampak jauh sangat? Kalau dapat dekat sikit sini ni. Jauh sangat. Dekat sinilah. Yang perempuan pun jauh je. Kan kita kalau minat pada ilmu tu, kita dekat sikit. Dekat sikit jalur ni, jalur yang 1, 2, 3 ni ke. Ini pun jauh juga. Ni dekat lah. Tak kena soal punya. Tak ada. Mana ada soal-soal. Tidak ada ditanya. InsyaAllah kita masih lagi membicarakan tentang takdir dan usaha. Ada orang kata bahawa kalau dah ditakdirkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa lagi kita berusaha beramal? Kalau Allah takdirkan kita masuk syurga dah, buat apa beramal? Dah tentu masuk syurga. Atau kalau Allah Taala dah takdirkan kita masuk neraka contoh, buat apa beramal juga? Masuk neraka juga. Takdir dan usaha ni dia sebenarnya dia benda yang lain, berlainan. Usaha satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, beramal itu satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, takdir ialah satu ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah Taala itu kita tidak tahu, menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Beramal itu satu tuntutan yang Allah Taala suruh. Jadi tak ada kaitan. Takdir itu ialah yang berkaitan dengan percaya kepada qada dan qadar. Ini satu perkara yang berkaitan dengan iman. Kita yakin, kita percaya adanya ketentuan Allah. Kemudian apabila beramal pula, berusaha, ialah satu tuntutan yang Allah telah perintah. Jadi dia benda yang berasingan. Sebab itu dia ada, pertama dulu dia kata mempercayai takdir Allah dan usaha makhluk tidak punya perkaitan. Takdir satu benda, usaha satu benda. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, yang kita dah bahas dulu, yang telah kita bincang sebahagian daripadanya, yang kedua, mempercayai setiap manusia itu tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah kepada mereka. Kita tak tahu. Dan kita tak tahu apa yang akan berlaku. Satu saat, dua saat, tiga saat yang akan datang. Tak tahu. Hatta sampai kepada peringkat sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, beberapa tahun lagi, kita tak tahu. Takdir tidak ada satu orang pun yang tahu. Tak ada. Jadi oleh kerana tidak tahu, kita hanya melakukan perkara yang Allah suruh. Sebab itu kita beramal. Macam rezeki kita. Rezeki kita tidak tak tahu. Kita tak tahu banyak mana rezeki. Allah Ta'ala tak bagi tahu pun. Tapi kita bekerja kenapa? Kita bekerja kerana kita melaksanakan apa yang Allah suruh, bekerja cari rezeki. Walaupun rezeki telah ditentukan banyak mana oleh Allah Ta'ala, tapi seorang pun tak tahu. Jadi sebab itu, maknanya kita jangan kita campur adukkan takdir dengan berusaha itu. Ya, takdir itu kerja Allah, usaha kerja kita. Itu kena. Takdir kerja Allah. Allah nak takdirkan kita ini umur panjang mana, rezeki banyak mana, amal banyak mana. Itu ketentuan, itu kerja Allah. Amal kerja kita. Kita beramal je dan berusaha. Itu
Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang kita nak masuk pada hari ini, muka surat 312. 312 ni kalau dia besi Jawi lah. Kalau besi Rumi, dia mungkin sebelumnya 1-2 muka surat mungkin ke belakang. Kalau yang Jawi, muka surat 312. Mempercayai bahawa berusaha dan beramal ibadah bukan melawan takdir Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita beramal itu bukan makna kita melawan takdir, tak. Malah perkara itu adalah juga termasuk dalam takdir. Kita beramal itu termasuk dalam ketentuan Allah, takdir Allah. Seseorang yang taat dan beramal soleh sudah ditakdirkan Allah, mereka akan menjadi orang yang taat dan orang yang soleh. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Dan jika seorang itu mengerjakan perbuatan maksiat adalah juga takdir Allah, ketentuan Allah, iaitu mereka sudah ditakdirkan akan Allah mengerjakan perbuatan maksiat itu. Walaupun ketentuan Allah, tetapi manusia dia ada pilihan memilih mana yang patut dia buat. Mana boleh pilih? Maknanya kalau ada satu gelas arak dan lagi satu gelas air biasa, kita boleh pilih atas kita. Bila kita memilih saja satu di antara dua, satu berlakulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang sudah ditakdirkan Allah akan masuk syurga, ditakdirkan juga pula menjadi orang yang taat dan beramal soleh di dunia ini. Sebab itu orang yang mencintai amal ibadah, amal baik, Allah Ta'ala takdirkan dia buat amal baik. Dan mereka yang ditakdirkan Allah akan masuk neraka, ditakdirkan pula menjadi orang yang mengerjakan maksiat dunia itu. Ketentuan-ketentuan itu. Tapi manusia dia boleh pilih, boleh pilih mana dia suka. Dia nak suka membuat perkara yang maksiat atau perkara yang baik. Dia boleh memilih perkara yang Allah murkai ataupun Allah suka. Manusia boleh buat pilih. Ketentuan Allah Ta'ala dah tentu dah. Misalnya dia kata seorang yang sudah ditakdirkan Allah akan mati ketika umur 40 tahun, diserang penyakit taun contoh, di suatu kampung. Contohlah takdir gitu, dalam ilmu Allah begitu. Kita tak tahu, tapi contohlah kalau dalam ilmu Allah, maknanya begitu. Dia mati umur 40 tahun kerana penyakit taun ataupun penyakit yang berjangkit di satu kampung. Dan ia ditakdirkan juga pada hari itu ditentukan Allah datang ke kampung itu untuk menziarahi keluarga dia. Dia duduk kampung lain, tapi itu takdir Allah Ta'ala, dia akan mati di kampung ini. Ditakdirkan Allah Ta'ala dia pergi ke kampung itu, dan setibanya ia di kampung itu, ia pun diserang oleh penyakit taun. Na'uzubillah dia kata, lalu ia mati di kampung itu. Itu dia takdir. Sebab itu kadang-kadang orang Terengganu datang ke Selangor, mati di Selangor. Allah Ta'ala takdirkan dia akan mati di Selangor contoh, di negeri Selangor. Dia tak tahu. Macam Allah Ta'ala takdirkan dia mati di Mekah contoh, dia tak tahu dia mati di Mekah. Maka bila dia pergi ke Mekah, maka Allah Ta'ala takdirkan dia mati di sana. Bukan kerana sakit dan sebagainya, tak. Ada orang pergi sakit tak mati kat sana. Ada orang sihat pergi Mekah mati di sana. Berbagai-bagai. Jadi ketentuan takdir itu ialah kerja Allah Ta'ala, yang tidak kita tidak perlu memikirkan aku ni takdir macam mana. Yang penting bagi kita ialah kita minta Allah Ta'ala takdirkan kita pada takdir yang baik-baik dengan kita menggunakan perantaraan doa. Sebab itulah doa silah, senjata mukmin, senjata orang beriman. Kita tak tahu. Sebab itu selalu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita minta, 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 minta. Dan dikata tidak tertolak ketentuan Allah Ta'ala itu melainkan dengan doa. Boleh berubah dengan doa. Jadi itu sebab tu kita jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta perkara yang baik-baik dan kita melakukan perkara yang baik-baik. Maka kematian orang itu adalah berbetulan dengan ajalnya yang telah ditentukan Allah sesuai dengan takdirnya.
bahawa ia datang kampung itu pada hari itu. Ha tu, takdir dia datang kampung itu dia mati. Dan sesuai pula dengan takdirnya bahawa ia akan mati diserang oleh penyakit taun di kampung itu. Ini bermakna takdir Allah itu tidak mungkir dari apa yang telah ditetapkan dan yang telah ditentukan. Ketentuan Allah tidak boleh dilari. Manusia boleh berusaha cari kebaikan, cari kebaikan, cari kebaikan. Menghindarkan diri daripada kerosakan. Menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Itu ya, manusia ada pilihan itu. Ketentuan Allah SWT. Zalim tak Allah Ta'ala kalau orang itu melakukan kebaikan, kemudian Allah Ta'ala letak dalam neraka? Tak zalim. Kita ni milik dia. Tak zalim. Zalim tak Allah Ta'ala kalau orang itu banyak melakukan kerosakan, maksiat, kemudian letak dalam syurga? Tak zalim. Itu hak Allah Ta'ala. Letak di mana? Tak zalim. Zalim ni kalau bukan hak kita. Itu semua hak Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala dah buat janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dia, yakni Allah, tidak memungkiri janji. Apa janji Allah Ta'ala? Janji Allah Ta'ala ialah orang yang orang yang beriman dan beramal soleh, tempat dia dalam syurga. Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik, tempat dia dalam neraka. Itu janji Allah Ta'ala begitu. Tapi kalau orang bahas, zalim tak Allah Ta'ala kalau nak letakkan orang yang beramal soleh dalam neraka? Tak zalim. Mengapa tidak zalim? Sebab kita milik kita. Macam kita beli seekor ayam, kita potong-potong-potong, ayam tu sudah jadi milik kita sebab kita dah beli. Zalim tak kalau kita buat kari? Kenapa tidak buat masak merah? Ayam kita punya, terpulang pada kita lah nak mau buat masak merah. Ih, awak ni zalim lah. Patut awak buat masak merah, kenapa buat kari? Zalim tu lah awak. Tak. Tapi kalau dia ambil ayam orang lain, barulah. Ayam orang lain, orang tu memang nak buat kari, kita buat masak merah. Zalim lah. Kita ambil ayam orang lain. Tapi kalau yang kita, apa masalah? Kereta, kita punya kereta, nak cat warna apa terpulang? Zalim tak kalau kita cat warna putih? Kenapa awak ni zalim betul lah cat warna putih? Lah kereta saya. Tapi kalau kereta orang pergi haji tinggal kat kita, kereta tolong-tolong jaga kereta tu, kita tukar cat dia warna merah ke warna apa, zalim. Sebab bukan hak kita. Jadi oleh kerana kita ni hak milik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak letak ke mana, itu hak Allah Ta'ala. Tapi ada janji Allah. Allah tidak memungkiri janji. Apa janji Allah? Orang yang baik, beramal soleh, beriman, diletak dalam syurga. Orang yang jahat, maksiat, syirik, musyrik, letak dalam neraka. Itu semua takdir Allah Ta'ala, penentuan itu. Baik, berhubung dengan masalah takdir Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Rasulullah SAW dan khalifah Islam yang kedua, ketika beliau pergi ke negeri Syam, Syria. Syam, Syria lah. Secara kebetulan di suatu kampung itu yang dilaluinya sedang diserang oleh penyakit taun. Dulu penyakit merebak ni namanya penyakit taun. Sekarang ni istilah taun dah hampir tak ada taun tu. Banyak istilah lain. Istilah H1N1, istilah sesemua burung, istilah macam-macam istilah. Sesemua unta, macam-macam istilah. Berjangkit, maksudnya taun ni berjangkit. Jadi Sayyidina Umar pernah pergi ke Syam. Syam ni bawah Syria lah, jajahan Syria. Dan di negeri itu sedang mengalami wabak penyakit berjangkit, taun. Lalu beliau bermesyuarat dengan sahabat-sahabat. Dia mesyuarat, nak masuk ke negeri itu ataupun tidak. Sebahagian besar sahabat berpendapat lebih baik tidak masuk ke kampung yang sedang diserang oleh penyakit taun itu. Ramai sahabat kata, kita ada pilih nak masuk ke tak masuk. Dari ramai sahabat kata, jangan masuklah. Sebab dalam kampung tu ada penyakit berjangkit. Kecuali sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah berkata, dia seorang je dia kata, anfiru min qadrillah. Adakah engkau, wahai Umar, hendak lari daripada takdir Allah? Adakah engkau, Umar, hendak lari daripada takdir Allah? Mana kita kan tujuan kita nak masuk dalam negeri itu. Sedangkan kita tahu bahawa negeri itu ada penyakit berjangkit.
Jadi Sayyidina Umar dan sahabat lain kata, kita terus masuklah. Jadi ada seorang sahabat kata, kamu nak lari daripada takdir Allah ke? Soalan gitu. Jadi apa jawab Umar? Umar jawab, naam. Anfiru min qadrillah biqadrillah ila qadrillah. Ya, aku lari dari takdir Allah dengan takdir Allah kepada takdir Allah. Apa maksud dia? Maknanya aku masuk, aku tidak masuk dalam kampung itu, dalam bandar tadi, kerana aku nak mengelakkan daripada berjangkit, penyakit-penyakit. Dan takdir Allah juga menentukan aku tidak masuk. Itu dikatakan aku lari daripada Allah dengan takdir Allah aku tidak masuk, dan kepada takdir Allah juga aku selamat daripada penyakit ta'un. Kita diberi pilihan. Kita pilih semua. Jangan kita takdir ni asalkan semua kita buat tak ada pilih, tak ada fikir dah. Serah bulat-bulat semua takdir Allah Ta'ala. Memang macam contoh racun. Kita tahu dah takdir tu, kita tahu dah sifat racun itu membunuh racun. Kan? Mengapa kita tidak minum racun? Kita mengelakkan sebab kita tahu racun tadi membunuh. Kita tidak minum. Mengapa tidak minum? Takdir Allah aku tidak minum. Tapi kalau kita serah aja takdir Allah, kalau Allah Ta'ala nak takdir aku hidup, hidup. Kalau aku takdir aku mati, mati. Minum. Minum, takdir Allah mati. Ada gitu. Jadi kita ada pilih. Nak buat baik ke, nak buat jahat ke, kita ada pilih. Sayyidina Umar menyambung jawapannya itu, sepatutnya engkau wahai Abu Ubaidah tidak seharusnya berkata demikian. Dan ketika itu datang sahabat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf, meriwayatkan hadis Nabi. Kata dia, iza kuntum bi biladit ta'un fala tahruju minha, wa iza qadimtum ila biladit ta'un fala tadakhuluha. Rupanya ada hadis Nabi yang dibawa oleh Abdul Rahman bin Auf, kata aku pernah dengar Nabi kata, apabila kamu sudah berada di negeri yang sedang diserang oleh penyakit ta'un, maka janganlah keluar daripada kampung tu. Dan apabila kamu belum masuk kampung itu, maka janganlah kamu masuk ke dalam kampung itu. Itu guide yang Allah, yang Nabi beritahu, jangan masuk. Aku punya ada. Bukan pakai takdir semua. Tak. Kita ada usaha. Jadi saya nak pun sebut alhamdulillah, kata Sayyidina Umar, kerana pendapat beliau sesuai dengan hadis Rasulullah, diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Auf tadi, dan sesuai juga dengan pendapat para sahabat yang lain. Sebab itu kehidupan kita ini mestilah ada satu panduan, ada buku panduan hidup. Buku panduan hidup kita ialah apa dia? Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku panduan hidup. Panduan hidup. Dan Nabi kata jangan mencuri. Itu panduan dia. Jangan mencuri. Elakkan kita jangan mencuri. Bila kita mencuri, kita tak boleh kata aku ni dah takdir Allah Ta'ala mencuri. Sebab kita tak ikut panduan hidup. Jadi takdirlah Allah Ta'ala berlakunya kamu mencuri. Panduan hidup kita, Quran kata, hadis kata, hendaklah kamu menunaikan solat 5 waktu. Kena ikut panduan tu. Bila kita ikut, berlakulah takdir Allah Ta'ala bahawa kita telah melakukan solat dengan takdir Allah SWT. Kita lawan takdir tadi, tak mau. Kita lawan apa yang panduan hidup tadi, berlakulah takdir kepada dia tidak solat. Itu umpamanya. Jadi sebab itu ketentuan Allah kita tidak tahu. Jangan menyalahkan takdir, kita tidak tahu ketentuan Allah. Yang penting ialah kita ikut prosedur yang disebutkan oleh Nabi dan Al-Quran. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita selamat. Peristiwa ini memberi pengertian yang jelas. Walaupun semua perkara yang akan berlaku ke atas diri seorang itu sudah ditakdirkan Allah, tetapi setiap manusia disuruh dan diperintah oleh Allah dan Rasul berusaha dan beramal ibadah. Berusaha. Umpamanya kita tidak mahu kita dijangkiti penyakit, berusaha kita menghindari daripada terkena penyakit. Kita makan ubat dan sebagainya. Itu kita berusaha. Ya? Tanpa menunggu takdir sahaja turun. Tak. Kerana takdir itu adalah Allah Ta'ala yang menetapkan dan menentukan, dan manusia wajib taat melaksanakan suruhannya dan perintah Allah dan Rasul. Takdir Allah Ta'ala tentu. Yang kita kena buat amal itu ialah kerana suruhan Allah, perintah.
Allah dan Rasul, dia dua benda yang berbeza. Kan? Dua benda yang berbeza. Kita tidak tahu. Katakanlah kita ni Allah Ta'ala takdirkan auzubillah masuk neraka. Katakanlah gitu. Tapi perintah Allah suruh kita solat, kena ikut juga. Kena ikut. Suruh solat, suruh puasa, hindarkan yang haram, tidak mencuri, tidak apa, tidak berzina, kena buat juga. Sebab itu perintah, takdir itu takdir Allah Ta'ala, itu kerja Allah Ta'ala, takdir ya, masuk dalam, walaupun kita buat baik. Tapi oleh kerana takdir, kita tak tahu rahsia Allah. Siapa tahu takdir dia? Sehingga Nabi kata, aku berjalan, angkat kaki kiri, letak balik, angkat kaki kanan, letak balik, jalan melangkah, melangkah, melangkah. Bila aku angkat kaki kanan, sebelum aku meletakkan kaki kanan aku, aku tidak tahu apa yang akan berlaku. Tak ada seorang tahu. Tak tahu kita. Selepas ni kita tak tahu apa berlaku. Cuma kita boleh rancangnya. Lepas ni nak pergi orang kenduri, lepas ni nak pergi orang kahwin, lepas ni nak pergi sini. Itu rancangan, rancangan, rancangan. Tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku, tak tahu. Itu takdir. Takdir dengan usaha, dia ada beza. Takdir dengan usaha. Contoh kata, buat apa engkau semayang, engkau semayang buat baik ni, buat apa? Entah-entah engkau masuk neraka. Kita tahu ke? Kita tanya balik. Kita tahu ke yang kita masuk neraka? Sedangkan Quran menyebut siapa beramal soleh, beriman dan amal soleh, Allah Ta'ala tentukan masuk syurga. Buat apa kita tidak rebut itu? Kita duk sangka, 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 sangka. Jangan kita su'uzon kepada Allah Ta'ala. Hendaklah kita husnuzon pada Allah. Allah mengikut apa yang hambanya sangka. Kalau hambanya sangka doa dia tidak makbulkan Allah, Allah tidak akan kabulkan. Kalau manusia itu bersangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah akan makbulkan doa aku. Saya Allah Ta'ala akan doakan makbul. Kena bersangka baik dengan Allah. Dan sebab itu dia kata, disuruh dan perintah Allah dan Rasul serta dengan senang hati menerima takdir Allah yang diuntukkan kepada mereka. Kita dah jaga kesihatan dah. Dah riadah dah, maknanya seminggu 2-3 kali riadah. Jaga makanan dan sebagainya. Kalau ikut cara-cara apa ni, hukum adat, hukum-hukum akal mengatakan bahawa dia ini mesti sihat. Tapi sakit juga. Itu takdir. Allah Ta'ala takdirkan dia sakit. Itu contoh. Ada orang dia tak jaga kesihatan pun. Makan apa saja, semua makan. Riadah malas, tak mahu dia riadah-riadah dia. Buat apa? Tapi sihat je. Takdir Allah Ta'ala begitu. Tapi tiap-tiap perbuatan kita ada sebab, musabab, sebab, musabab, sebab, musabab, tak lari daripada itu. Sebab, musabab, tak lari daripada itu. Kita makan, kita akan makan, kenyang disebabkan oleh kita makan, sebab, musabab dia. Kenyang disebabkan oleh kita makan. Tapi rasa kenyang tadi bukanlah satu kerana makan tu, tak. Allah Ta'ala bagi rasa kita kenyang. Allah Ta'ala punya kerja. Tapi ada sebab, musabab. Kita minum boleh hilangkan dahaga disebabkan oleh kerana kita minum air. Hilang dahaga tadi dengan sebab minum air, itu sebab musabab. Tapi boleh hilang dahaga tu Allah Ta'ala yang kurniakan supaya kita hilang dahaga dengan sebab minum air. Dia ada sebab musabab, sebab musabab. Itu takdir. Baik, dalam Quran dan hadis Rasulullah banyak dapati ayat Quran dan hadis Nabi menyuruh orang yang beriman berusaha dan beramal. Banyak Allah suruh usaha, Allah suruh beramal. Mengapa Allah Ta'ala suruh usaha beramal? Kerana tentu tak, ketentuan itu hak Allah, beramal, usaha, perintah Allah pada kita. Dua benda yang berbeza. Baik, apa dia contohnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah Ta'ala sebut A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذِكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kemudian setelah sembahyang, selesai sembahyang, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan usaha masing-masing. Ini merujuk kepada sembahyang Jumaat. Apabila sudah sembahyang Jumaat, pergilah kamu cari usaha masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dan daripada limpah kurnia Allah yang cukup banyak. Mana kalau dia berniaga, cambung berniaga. Kalau dia
bekerja di pejabat, sambung kerja pejabat. Kalau dia pertanian, sambung kerja pertanian. Serta ingatlah akan banyak-banyak, ingat Allah akan banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Itu dia. Allah Ta'ala suruh solat dulu. Fa'iza qudiyatis solatu fantashiru fil ard. Setelah kamu tunai solat, boleh kamu cari rezeki. Taat dulu pada Allah Ta'ala, kamu cari rezeki. Sebab tu pagi-pagi kalau orang nak buka gerai nasi lemak, buka kedai kopi, kedai restoran sebagainya, solat dulu. Solat dulu. Solat subuh dulu, doa dan sebagainya, barulah buka kedai. Baru datang, datang kurniaan Allah banyak melimpah ruah. Wazkurullaha katsira, sebut Allah banyak-banyak. Ingat akan Allah SWT banyak-banyak. Jadi itu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang jadi pada kita ini, kita mengharapkan rezeki daripada Allah, tapi kita tak ikut apa yang Allah suruh. Allah suruh solat, tak solat, tapi kita cari rezeki banyak. Kemudian kita mengurut pula Allah Ta'ala tak bagi rezeki pada kita. Kan? Apa khidmat kita pada Allah? Kita nak Allah bagi semua. Itu dia. Jadi sebab itu, itu saranan Allah SWT supaya kita solat. Yang kedua pula, ayat Quran surah Nisa ayat 29 berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan jalan yang salah. Apa dia jalan yang salah? Tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Penipuan ni banyak dalam perniagaan sebenarnya. Perniagaan banyak. Penipuan di segi timbangan, penipuan di segi sukatan, disukat, penipuan di segi harga dan sebagainya. Itu. Sebab tu dia kata, jangan kamu makan cara batil. Jangan kamu hasil jualan kamu, hasil jualan yang gharar, yang batil. Hasil jualan yang tipu timbangan. Macam buah durian. Sebiji buah durian, dua jenis. Timbang yang ini lain berat dia, timbang yang satu lagi lain berat dia. Tipulah. Dacin tu ditipu kan. Atau digaulkan semua makanan itu dengan yang murah dengan yang mahal, yang ada kualiti, yang tak ada kualiti, digaul semua. Tapi harga yang mahal. Itu penipuan. Jangan kamu makan daripada hasil itu, jangan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi guide supaya kita buat kerja yang Allah redha. Baru datang rezeki barakah, keberkatan. Dan jangan kita berjudi daripada hasil judi, daripada hasil samun dan sebagainya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, pada perkara yang batil. Jangan. Jadi artinya, apa yang kita makan, apa yang kita nak gunakan, rezeki yang Allah bagi, mestilah yang halal. Jelas yang halal. Malah syubhah pun. Sebab syubhah ni dia berat kepada haram. Sebab ada Nabi sebut, innal halal bayyin, wa innal harama bayyin, wa bainahuma mushtabihat. Halal, jelas halal. Haram juga jelas. Dan ada di antara keduanya yang tidak jelas, haram ke halal, di tengah-tengah, dia kata mushtabihat. Mushtabihat ni, apa ni, dia panggil syubhah lah. Syubhah ni ialah, dia kata, Nabi kata, seolah-olah syubhat ini ialah macam seorang lelaki yang mengembala kambingnya, dibawa kambing dia makan rumput di tepi border tanah orang lain. Kita boleh pasti tak kambing itu tak masuk tanah orang? Peratus kambing kita akan masuk ke tanah orang besar. Sebab itu bila orang melakukan syubhah, dia dekat sangat dengan haram. Siapa yang melakukan syubhah, dia akan melakukan yang haram. Dia akan jatuh gitu. Jadi benda ini yang kena jaga ni. Maknanya kalau kita ragu saja suatu benda makanan, tinggalkanlah. Ragu. Kita yakin ini halal, yakin. Kita beli ayam di mana-mana, tengok kita ragu ayam ni macam sembelih dia tak sempurna je. Tinggal dia. Ragu. Kita mesti yakin.
ayam ni disembelih dengan sempurna dan sebagainya. Ha, itu dikatakan bahawa jangan makan cara yang halal, cara batil. Sama ada kita mendapatkan dengan jalan yang batil ataupun benda tu sendiri batil. Kemudian yang ketiga, innal ladzina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Tengok Allah Ta'ala tadi sebut beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk. Kita kena jadi orang beriman lah. Kita kena jadikan diri kita orang yang amal soleh. Ya, takdir. Jangan kita kata takdir aku ni dah takdir, aku tak beramal soleh, aku tak takdir. Tak, bukan begitu, tak. Kita mesti menjadikan kita, diri kita ni orang yang beramal soleh. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga, syurga adenin, syurga yang paling baik sekali. Jannatu adenin, syurga yang paling tinggi sekali, dikhaskan untuk para nabi, para syuhada, para siddiqin, para orang yang soleh duduk di syurga Jannatu adenin. Dalam syurga tu banyak syurga-syurga lagi. Sebab tu syurga tu banyak nama mengikut apa yang disifatkan Allah. Jannatu adenin, Jannatul Firdaus, Jannatul Khalda, Darussalam, macam-macam nama syurga. Nah, jadi syurga adenin ini ialah syurga yang paling tinggi sekali, kekal. Apa yang ada dalam syurga tadi Allah Ta'ala sifatkan mengalir di bawahnya berapa sungai. Sungai maknanya melambangkan cantiknya dalam syurga itu. Ada sungai yang mengalir. Dan sungai-sungai itu jangan kita bayangkan macam sungai kat Ulu Langat tu, tak. Sungai yang tidak pernah dilihat oleh mata, sungai dalam syurga. Sungai yang tidak pernah didengar deruan air dia oleh telinga, tak pernah dengar deruan dia, cantik, sedap sangat. Dan sungai yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga itu tidak pernah terfikir oleh minda kita selama ini. Ui, macam ini sungai cantik tu. Ha, kan? Ha, itu dia. Nama sama sungai, di dunia juga ada sungai, tapi sudah pasti berbeza dalam syurga dan dunia lain. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Orang yang beriman dan beramal soleh duduk dalam syurga yang sifatnya cukup indah. Duduknya kekal selama-lamanya dan Allah redha kepada mereka, dan mereka pun juga redha dan bersyukur dengan nikmat pemberian Allah. Balasan demikian itu untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhan. Ini perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Tidak ada Allah Ta'ala mengatakan bahawa takdir itu orang ini memikir tentang takdir dia tak perlu fikir takdir. Takdir tak perlu fikir. Yang perlu ialah kita melakukan perintah Allah SWT. Sebab tu jangan kita tamak untuk memikirkan takdir yang akan datang. Tamak kita letih begitu saja. Ha, jadi sebab itu maknanya apa yang Allah suruh kita lakukan saja, amal. Kemudian yang keempat, surah An-Naba, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan malam sebagai pakaian melindungi kamu. Maksud malam pakaian masa rehat malam, untuk tidur malam. Dan kami jadikan siang dengan cahaya terang untuk kamu mencari rezeki. Ha, dia kalau ikut sunnatullah, malam ni untuk orang rehat dan tidur, malam untuk siang untuk cari rezeki. Tapi apa yang berlaku dalam dunia ni, ada malam orang cari rezeki, siang tidur. Ada juga. Saya pernah jumpa satu orang tu, dia 30 tahun berjaga malam, 30 tahun dia tidur siang. Dia bekerja dengan satu syarikat 30 tahun. Jadi bila dia bercakap dengan kita tu hari siang ni, macam orang tak betul lah. Dia sebab masa tu tidur betulnya. Jadi payah kehidupan dia nak berkomunikasi dengan orang, payah. Dia ni sifat dia pemarah sangat. Salah sikit dia macam marah. Sebab apa? Sistem tu dia tak ikut dah.
sistem. Tapi ada yang kita ni kerja malam seminggu, kerja siang, dia ada shift-shift gitu, itu cerita lain. Tapi kalau 30 tahun tak pernah tidur waktu malam, memberi kesan kepada dia. Berubah cara sunnatullah tu, ubah. Orang yang kerja malam kadang seminggu, kadang dua minggu kerja siang balik, kemudian seminggu malam balik, itu dia tidak lama, ini 30 tahun gitu. Akhirnya dia tak boleh campur dengan orang. Kalau cakap sikit dengan orang, dia nak marah hari siang ni. Malam kan dia jaga. Cari dia kedai mamak, ada dia malam kan. Jadi bila semasa dia semayang zuhurnya, bila masa dia semayang asarnya, bila masa dia semayang subuh, jadi dah sistem tu dah rosak. Sebab tu Allah Ta'ala kata malam untuk pakaian, dengan maksud tidur, rehat. Siang untuk cari rezeki. Sebab tu kita tengok pagi-pagi kan jam, pagi jam, semua orang semua cari rezeki siang. Itu nature dia. Kemudian kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ali karamallahu wajhah, katanya pada satu hari Rasulullah duduk yang mana tangan baginda ada sepotong kayu, tongkat pendeklah kayu, untuk mengguris tanah. Lalu baginda mengangkat kepalanya dan bersabda, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha min al-jannah wan nar." Qalu ya Rasulullah, falima na'malu afala natkilu? Qala la i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu. Thumma qara'a fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna, fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna ila qawlihi fa sanuyassiruhu lil usra. Setiap orang sudah diketahui oleh Allah tempatnya dalam syurga atau neraka. Itu Nabi kata, itu gitu. Setiap orang, everybody tahu. Allah Ta'ala tahu dah tempat dia syurga, neraka. Allah tak tahu. Dalam ilmu Allah, manusia tak tahu. Sahabat-sahabat bertanya, apa gunanya lagi kita beramal ya Rasulullah? Pertanyaan ini sahabat tanya dah dulu. Kalau begitu ya Rasulullah, apa lagi perlu kita beramal? Kalau Allah sudah tahu setiap orang dia ni ahli syurga, ahli neraka, untuk apa beramal? Apakah tidak baik kita tawakal saja, menunggu takdir? Sahabat kata kita tawakal je, tunggu takdir je. Rasulullah SAW jawab, jangan. Nampak ini, ini hadis Muslim, tengok. Jangan, kata Nabi, berusaha dan beramalah. Nampak Nabi suruh berusaha dan beramallah, maka setiap kamu akan dimudahkan Allah berusaha beramal sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Maknanya Allah Ta'ala akan mudahkan kamu berusaha dan beramal apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Lalu Rasulullah membaca firman Allah yang bermaksud, siapa yang suka membelanjakan harta di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya syurga, maka kami yang memudahkan baginya jalan yang mudah. Sampai ke fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkan perkara yang payah. Dengan maksud, siapa yang suka berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, sudah ada tanda dah ahli syurga tu. Dan siapa yang kufur kepada Allah Ta'ala, dia menjauhi diri daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala, nampak dah tanda dia ahli neraka tu. Ini yang Nabi kata, jangan tunggu takdir, jangan. Beramallah kamu, beramal. Ini hadis yang jelas pada kita, suruh beramal, jangan hanya menunggu takdir saja. Dalil ini jelas menunjukkan bahawa Allah dan Rasulnya menyuruh manusia berusaha, beramal, beramal ibadah, suruh, disuruh. Dia tak suruh tunggu takdir saja. Tanpa menunggu takdir Allah saja tak. Memang ada disuruh bekerja, suruh beramal. Di mana orang yang beriman yang berusaha untuk mencari kehidupan di dunia dan beramal ibadah untuk bekal akhirat adalah dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Itu dia, akidah dia. Akidah ahli sunnah wal jamaah, jangan tunggu takdir, berusaha. Sebaliknya mereka yang tidak mahu berusaha dan beramal ibadah, hanya semata-mata menunggu takdir Allah sahaja, tunggu ya. Tunggu takdir, tunggu saja. Bukankah dari dia bukanlah daripada golongan ahli sunnah wal jamaah, malah dia termasuk golongan yang dikatakan Jabariyah,
suatu kumpulan pelampau yang bertentangan dengan pendapat, dan juga termasuk dengan Mu'tazilah. Kita ni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada juga akidah Syiah, ada juga akidah Jabariyah, ada juga akidah Mu'tazilah. Ada orang kalau berakidah Mu'tazilah, dia kata kita tak perlu beramal, tak perlu solat, tak perlu apa, tunggu ya Allah Ta'ala, dia tentu dah takdir kita. Kita tak pegang gitu. Kita berpegang kepada kita berusaha. Memanglah ketentuan Allah Ta'ala tentukan, tapi kita kena usaha, kita buat ibadah. Sebab apa? Kita pegang dengan janji Allah, takdir kerja Allah, berusaha kerja kita sebagai hamba, bukan menunggu. Sebab tu ada orang bawa pahaman yang mudah, pahaman yang menyebabkan orang rasa seronok. Seronok pahaman macam tu. Pahaman takdir saja, qadariyah. Takdir je. Dia malah kerja, tunggu je. Tunggu. Kalau ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada. Tunggu je. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan emas daripada langit. Jangan kamu berpeluk tubuh, berusahalah kamu untuk mencari rezeki. Sebab itu Nabi kata, aku lebih suka seorang lelaki yang pergi ke hutan mencari kayu api dan menjualkannya di pasar. Dia ada usaha. Dia bukan tunggu takdir saja. Tak. Jadi akidah yang sebenar-benarnya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia betul. Dia percaya bahawa ketentuan Allah Ta'ala, tapi dia juga mengikut perintah apa yang Allah Ta'ala suruh, suruh berusaha dan suruh beramal. Itu dia. Nyaman ataupun tenang kaedah yang macam itu. Kita kena ingat ya, dalam fiqh kita ada mazhab, dan kita di Malaysia banyak mazhab, Nusantara ni banyak mazhab Syafi'i. Mazhab itu kaedah mengambil hukum daripada mazhab Syafi'i kita ambil. Dalam akidah ada juga mazhab banyak. Ahli Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Kita bermazhab dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita percaya wujud, kidam, baqa', mukhalafatullah, kita percaya semua itu. Dan ada 20 sifat yang perlu kita yakin dan percaya. Itu orang belakang ngaji sifat 20 tu. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus bagi Allah. Itu ada sifat-sifat itu. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah begitu. Berkenaan dengan takdir, kita percaya ketentuan Allah. Tetapi manusia mesti berusaha dan beramal. Baik, golongan Jabariyah ni apa dia? Dia menafikan usaha dan ikhtiar manusia. Dia menafikan, jangan usaha, jangan ikhtiar. Kerana mereka menganggap bahawa semua usaha ikhtiar manusia itu adalah sia-sia. Dia kata sia-sia. Dengan sebab itulah golongan Jabariyah berserah diri kepada Allah, menunggu takdirnya tanpa berusaha dan berikhtiar. Dia tak soal buat apa, pergi solat, buat apa, buat kebaikan, dia tunggu takdir. Itu golongan Jabariyah. Kita tolak. Pahaman itu kita tolak. Ya. Dan perbincangan dan kesimpulan ini dia ulang balik muka surat 318 tu kalau Jawi, dia selesai dah perbahasan kita berkaitan dengan apa ni, qada dan qada Allah Ta'ala. Perbincangan kesimpulan ini dia ulang balik apa yang kita baca dulu sampailah kepada muka surat seterusnya, banyak tu dia ulang balik, dan kita masuk pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16, hakikat iman. Tak ada soalan lagi ya? Okey. Selesai ya? Saya nak teruskan ni pasal yang ke-16. Hakikat iman. Apa dia iman? Para ahli ilmu mentakrifkan hakikat iman itu kepada dua takrifan. Iman itu ada dua takrif. Pertama ialah mengikrarkan dengan lidah. Kena sebut. Ashhadu an la ilaha illallah. Kena sebut. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut. Satu, membenarkan dengan hati. Ashhadu tadi kita benarkan dengan hati, aku bersaksi Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Membenarkan hati, beramal dengan anggota badan. Tanda kamu benar dengan hati ialah kamu jelmakan apa yang kamu ikrar tadi
modal ganti dengan amalan anggota badan. Itu timbul solat, timbul haji, timbul zakat, timbul bersedekah. Kerana orang ada iman, dia nak apa ni, jelmakan dengan ikrar dia tadi dengan perbuatan badan. Tiga ni mesti ada. Ikrar mesti ada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Benarkan dalam hati, yang ni kita tak tahu. Siapa tahu hati orang? Tak tahu. Kita tahu dia benar dengan hati ialah apabila dia melakukan dengan anggota badan dia. Maknanya kalau dia solat, tahulah kita bahawa dia benarlah dengan apa yang diikrarkan tu. Kalau dia puasa, kita tahulah bahawa benarlah apa yang diikrarkan sebab dia tanda puasa. Sebab tu bila kita sudah ikrar syahadah, kita kena buat. Itu dia kata ikrar dengan lisan, tasdik dengan qalbi, dengan qalbu, dan kita buat dengan anggota badan kita apa yang diperintah Allah SWT. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bila kita berhak disembah melainkan Allah, apa saja perintah Allah kita kena buatlah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad pesuruh Allah, apa yang disampaikan oleh Muhammad sebagai Rasul kita ikutlah. Apa tanda kamu ikut perintah Allah, perintah Nabi? Kita solat, kita puasa, kita buat baik kepada kedua ibu bapa, kita menghormati orang. Semua akhlak-akhlak yang baik ditunjuk oleh Rasul kita ikut. Kerana apa? Kita berpegang kepada syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun orang yang bersyahadah sahaja, kemudian kita tak tahu dia benar dan kita tak tahu, dia tidak melakukan atau tak solat tak apa, dia syahadah. Ini orang yang mendustakan apa yang diikrar. Dia dustakan apa yang diikrar. Jadi maknanya tidak lengkap iman dia kalau dia hanya bersyahadah tapi tidak dilakukan dengan anggota badan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dikatakan iman itu mengikrar dengan lidah, membenarkan dengan hati. Itu cukup. Benarkan lidah, benarkan hati. Berimanlah dia. Itu dua saja. Dia tak masukkan dengan melakukan dengan anggota badan, tak masuk. Jadi kita tengok kedua-dua ini berpunca dari pengertian-pengertian tersebut dapat 6 cara keimanan. Ada 6 cara yang diiktiraf sebagai orang itu beriman. Pertama, para ulama telah ittifaq. Ittifaq ini bersepakat, bukan sepakat, maksud bersatu pendapat. Ittifaq itu maksudnya bersetuju satu pendapat sahaja. Mereka yang hanya mengaku dengan lidah sahaja dan mendusta dengan hati, mereka tidak termasuk dalam golongan orang beriman. Itu dia. Sebab itu kalau umpamanya dia kata ramai orang yang boleh syahadah, orang bukan Islam ramai yang boleh syahadah. Orang Arab, dia bukan Islam, orang Arab dia boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, boleh. Pelakon-pelakon boleh lafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, sedangkan dia bukan Islam. Sebab itu ulama mengatakan bahawa kalau ikrar saja tidak dibenarkan dengan hati, maka dia tak masuk, tak beriman dia. Kan? Dan mereka adalah orang munafik. Munafik. Munafik ini balasan dia dahsyat, orang munafik. Saya sebut dulu bahawa orang munafik kalau disebut dalam Quran, tempat duduk orang munafik itu ialah dalam neraka yang paling bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ialah orang yang diletakkan dalam neraka yang paling bawah sekali, dalam gaung neraka paling bawah sekali. Sedalam mana gaung, sedalam mana kawah neraka tu dalamnya? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi duduk di Kaabah dengan para sahabat, Nabi dengar satu dentuman yang kuat, bergegar dengar dentuman kuat, sehingga sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi kata dentuman itu ialah batu yang dijatuhkan daripada mulut neraka 70 tahun dulu baru sampai ke dasar dia. Maknanya boleh kita imagine lah sedalam mana neraka itu. Itu untuk orang munafik. Sebab itu kalau kita ikrar saja tidak benar dengan hati, maka tak sah iman dia.
ya, dan akan diazab lebih kuat dari azab orang yang ingkar. Teruk lagi azab dia. Dia munafik. Dan orang munafik ni Allah Ta'ala cerita kalau daripada surah awal Baqarah tu, tiga golongan daripada alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala cerita lima ayat untuk orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala cerita dua ayat saja untuk orang kafir. Dua ayat saja. Dan 13 ayat Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan orang munafik. Itu dia berganding-ganding tu. Mula Allah Ta'ala cerita tentang orang muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai kepada ayat yang kelima. Itu innal ladzina kafaru, orang kafir pula. Dua ayat. Kemudian wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, sampai 13 ayat Allah Taala cerita tentang orang munafik. Sebab dahsyat orang munafik ini, dia duduk dalam golongan orang Islam tapi dia tidak benarkan apa yang dia lafaz. Dia cakap oh, bagus Islam, bagus bagus, saya setuju Islam, setuju, tapi tidak, hati dia kata tak. Walaupun dia kata bahawa memanglah Allah berhak disembah, Nabi Muhammad SAW, tapi hati dia tidak. Ini orang munafik. Maka dia kata layaklah dia ini diseksa dengan lebih dahsyat lagi. Dan mereka akan ditempatkan, dimasuk ke dalam neraka yang paling bawah sekali. Paling bawah sekali yang saya sebut tadi. Fidarkil asfali minan nar. Itu satu. Ya, kalau kita lafaz saja, kita tak benarkan dengan hati kita, tak beriman dia. Tak beriman. Baik. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, para ulama telah ittifak juga mengatakan tidak memadai mentahkikkan keimanan mereka itu hanya mengenal dengan hati saja. Hanya mengenal dengan hati tak. Malah mengenal dengan hati itu mestilah berserta ikrar dengan lidah. Dua-dua sekali. Mesti ikrar, mesti benar dengan hati. Kerana Fir'aun dan kaumnya adalah mengenal dengan hatinya kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dia kenal dengan hati, dia benar dengan hati. Fir'aun dan hati dia betul, dia kata Nabi Musa ni betul. Tapi dia tak pernah kata bahawa bersyahadah dia asyhadu an la ilaha illallah. Dan hati dia, saya dan hati dia benar tu, benar dia dan hati dia. Fir'aun dia benar, dia betul Musa tu betul. Tapi dia tak pernah lafaz. Sebab apa? Tak pernah lafaz. Ini dia raja. Kalau dapat malu dia. Ada hati dia. Jadi tidak sah juga. Sebab tu Fir'aun masa dia tenggelam timbul tu, dia percaya bahawa Allah Tuhan, dia percaya Musa sebagai Rasul. Tapi dalam hati dia saja, masa dah akhir umur, akhir hayat, tak kira iman dia tak. Dia tak beriman juga. Ya? Tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepada kedua-dua Nabi tersebut. Dia dalam hati dia percaya. Macam Namrus juga, bila Nabi Ibrahim kata, tanyalah berhala yang besar tu, dialah yang pecahkan berhala kecil. Namrus juga kata, dia kata mana mungkin berhala boleh cakap. Kan Nabi Ibrahim kata, kalau tak boleh cakap macam mana boleh sembah dia sebagai Tuhan? Cakap apa tak boleh? Macam mana Tuhan ku anggap dia sebagai Tuhan? Dalam hati dia betul. Tapi oleh kerana dia raja kan, dia ada power, dia seksa lah. Nabi Ibrahim tak sah iman macam tu. Di hati. Mesti ikrar. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, dia mestilah ikrar. Mesti ikrar kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Mesti ikrar kan? Lepas tu benarkan dengan hati. Ya? Kalau kita ambil yang mula tadi, mesti dilakukan dengan anggota badan. Tiga benda. Baik. Tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepada kedua Nabi tersebut. Firman Allah SWT beritahu jawapan Nabi Musa AS kepada Fir'aun ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya menunjukkan mukjizatnya. Lalu Fir'aun berkata kepada Nabi Musa AS, sesungguhnya engkau wahai Musa seorang yang terkena sihir, orang yang tidak sioman. Maka Nabi SAW menjawab, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh basaira wa inni la'azunnuka ya fir'auna masbura. Dan Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau wahai Fir'aun telah pun mengetahui
tiadalah yang menurunkan mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentakbirkan langit dan bumi. Nabi Musa kata, wahai Fir'aun, sungguhnya engkau tahu dah yang mencipta mukjizat ini ialah Tuhan yang menjadikan langit, Tuhan yang mencipta pentadbir langit dan bumi sebagai bukti yang sungguhnya kebenaran, dan sebenarnya aku fikir engkau wahai Fir'aun akan binasa. Tak nak juga ikrar, tak nak juga buat declare, tak mau declaration, tak mau buat peristiharan bahawa dia Muslim. Sebab tu dalam Islam kena istihar. Istihar adalah ikrar. Ikrarnya syahadah. Syahadah. Yang kita sebut mengucap dua kalimah syahadah. Itu baru Muslim. Sebab terkandung dalam rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ialah syahadatain, mengucap dua kalimah, mengucap. Mesti ikrarkan, mesti benar dengan hati, mesti lakukan dengan anggota badan. Dan firman Allah Azza wa Jal, surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastai, wajahadu biha wastai qanatsaha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Apa maksud? Dan mereka mengingkari secara zalim dan sombong angkuh, sedang hati mereka meyakini kebenaran tu. Sombong, tak mau mengaku sombong. Macam mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Orang Makkah musyrik kata, ya Muhammad, kalau kamu boleh belah bulan dan kami nampak bulan itu memang terbelah, kami nak beriman. Mukjizat Nabi, Allah Ta'ala masa bulan penuh, Allah Ta'ala wahyu pada Nabi supaya isyaratkan kepada bulan, bulan terbelah betul. Bila terbelah tak mau juga dia beriman. Dia hati dia yakin, hati dia yakin, tapi nak istihar mulut tak. Takut hilang kuasa, takut hilang perniagaan, macam-macam lah, takut nak istihar. Sebab tu Islam mesti istiharkan. Mesti istihar. Oleh itu lihatlah bagaimana kesudahan orang yang melakukan kerosakan. Binasalah. Tak mau istihar. Sebab itu dia sebut Fir'aun dan kaumnya, kesudahan mereka sebagai diterangkan dalam ayat yang lain, mereka dibinasakan dengan tenggelam dalam laut. Fir'aun tu tenggelam dalam laut sebagai balasan di dunia yang kita nampak. Dan mereka disediakan azab seksa neraka di akhirat kelak disebabkan kekufuran mereka. Di akhirat sudah semestinya ada azab yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Contoh dia kata, dan ahli kitab adalah juga mengenal Nabi Muhammad. Ahli kitab kenal. Dan mereka tidak beriman dengannya. Tak mahu dia beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi dia tahu, hati dia tahu. Sebab dalam Taurat, dalam Injil, memang mengatakan bahawa ada Nabi yang akhir selepas Nabi Isa, ada Nabi Muhammad, seorang Nabi akhir. Yang namanya Ahmad, Mahmud. Itu nama-nama. Ada yang sebut Ahmad, ada sebut Mahmud, ada sebut Muhammad. Itulah orangnya. Tapi dia tak mahu. Hati dia kata, ya ada. Tapi mulut tak mahu. Sebab apa? Sebab tadilah. Sebab bimbang hilang kuasa, sebab bimbang hilang pengaruh dan sebagainya. Sebab itu disebut dalam surah Al-An'am, disebut allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang Yahudi dan Nasara yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenal Nabi Muhammad. Mereka tahu itu Nabi. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, maknanya kenal sangat. Sebab itu Nabi masa umur belasan tahun dibawa oleh pak saudara dia Abu Talib ke Syam. Masa Nabi berehat, kemudian ada satu orang dia kenal. Dia tanya, budak ni anak awak ke? Tanya Abu Talib. Ni anak-anak awak ke budak ni? Dia kata, ya anak saya. Dia kata, anak kandung ke? Bukan, anak saudara. Ayah dia tentu dah meninggal dunia, betul. Dia tahu, sebab dalam kitab dia ada cerita Nabi akhir zaman begini-begini, dia kenal budak tu, dia kenal. Ada di antara orang Yahudi kata, bawa balik cepat budak ni. Dia tahu dah, ini Nabi Muhammad, dia tahu. Bawa balik, nanti akan, kalau diketahui oleh orang-orang Yahudi yang lain, akan dibunuhnya budak ni. Sampai begitu, ahli kitab dulu. Itu orang kenal. Macam dia kenal anak dia, kenal sangat dengan Nabi.
Orang yang merugikan diri sendiri dia ini mensyirikkan pengundian Allah, maka mereka dengan sebab tersebut tidak beriman, tak beriman. Tak iman juga. Walaupun dia kenal dalam hati dia benar. Macam kita lah, kita dengan kawan-kawan kita lah, kita tahu kata kawan kita betul, tapi kita tak nak iktiraf. Di pejabat kan, di pejabat ke, di mana-mana ke, kawan-kawan satu kerja sebagainya, memanglah pandangan dia tu, hati kita kata betul, betul juga dia kata tu, tapi kita nak mengaku tak? Nak mengaku betul dia tu, ha, dia dah hati tu tidak dalam iman. Kalau ikut iman, dia tidak sah. Dia mesti mengaku dengan lidah, mesti membenar dengan hati. Sebab tu orang Yahudi Nasrani mengenal Nabi dengan gelaran dan sifatnya yang tersebut dalam kitab suci mereka, kitab Taurat dan Injil, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak beriman juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak beriman juga. Sebab itu orang kafir ni, dia walaupun dia bagi hujah tak hujah, dia tak nak beriman. Dia tengok ni ada apa, saya pun Assalamualaikum, soalan-soalan satu ya. Ustaz, bab iman, apa beza ta'rif pertama dan ta'rif kedua? Ta'rif pertama tu dia masuk satu dengan anggota badan. Ta'rif pertama tu ikrar, benar dengan hati, kena buat. Ta'rif kedua ni benar, ikrar, benar dengan hati, tak payah buat. Tak buat pun, dah beriman dah dia. Cuma dia tidak melakukan suruhan Allah Ta'ala, tak taat. Tapi di segi beriman, dia beriman. Itu beza dia. Kemudian soalan dua, Assalamualaikum Ustaz, ada hadis Nabi menyebutkan siapa yang takut neraka adalah memuliakan tetamu dan memuliakan jiran. Berarti jika tidak memuliakan jiran tetamu, kita masuk neraka. Adakah golongan ini juga dianggap munafik, munafik atau fasik, masuk neraka yang paling bawah? Okay. Munafik ini, dia ada yang munafik berkaitan dengan akidah. Akidah. Munafik akidah ni yang neraka paling bawah tu. Ada yang pura-pura berkaitan dengan amalan. Akidah tidak munafik dia, amalan dia. Itu tidak termasuk neraka yang paling bawah, tapi berdosa juga. Ada yang munafik dengan kehidupan harian. Dia berpura-pura dengan orang ni munafik, munafik dalam pergaulan sebagainya. Ada begitu. Ya. Jadi sebab itu dia kata siapa yang takut hendak, di antara cara untuk kita menghindarkan daripada neraka ialah muliakan tetamu, muliakan tetamu. Maknanya dengan memuliakan tetamu tadi boleh menyebabkan dia terhindar daripada bakaran api neraka. Tapi kalau dia tidak memuliakan tetamu, berlawanan hadis ini, adakah dia termasuk munafik yang paling bawah tadi? Tak. Bukan munafik paling bawah. Dia munafik hanya dia tidak melaksanakan apa yang disuruh je. Dia tidak melaksanakan apa yang disuruh Nabi supaya memuliakan tetamu. Dia tidak dapat pahala yang menyebabkan dia terhindar daripada neraka. Dia tidaklah namanya munafik. Akidah boleh menyebabkan seksa yang paling bawah tadi, tidak. Dia banyak kupasan munafik, ya. Baik. Yang ketiga. Ini pandangan ulama berkaitan dengan iman. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma'. Allah Ta'ala menuntut, menghendaki dari hambanya perkataan dan perbuatan. Dan yang maksud dengan perkataan ialah perkataan hati, iaitu membenarkan dengan hati, dan perkataan lidah, iaitu mengikrarkan dengan lidah. Dua benda ni. Ini bahagian ahli sunnah wal jamaah kata, dua benda tuntutan daripada Allah Ta'ala mengatakan iman, mesti ada perkataan ni. Perkataan hati, perkataan lidah. Sebab tu kita kan ada lafaz niat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Itu perkataan lidah. Allahu Akbar, perkataan hati. Aku sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat. Itu perkataan hati. Iman juga begitu. Kata ahli sunnah wal jamaah, mesti ada perkataan hati, mesti ada perkataan, dua mesti ada. Jadi perselisihan ahli sunnah wal jamaah mengenai perkara yang dituntut Allah, perkataan, perbuatan, kesemuanya adalah termasuk di bawah nama iman. Iman semua. Maka sebahagian dari ahli sunnah wal jamaah masukkan kesemua perkara tersebut ke dalam iman.
Maknanya kalau umpamanya dia ikrar dengan lidah, ikrar dengan hati, dia itu pembahasan berkaitan dengan iman. Dan sebahagian dari mereka yang lain dah masukkan satu juzuk sebahagian daripada iman. Juzuk je, bukan mesti semua. Dan menjadikan mereka akan juzuk yang lain sebagaimana dari tuntutan iman dan bawahnya. Baik, ahli sunnah yang keempat. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma' pula, seseorang hamba itu kalau membenarkan dengan hatinya dan mengikrar dengan lidahnya dan enggan beramal, tak mau beramal dia. Ini banyak ni. Dia benar kalau tanya dia, percaya tak Allah Ta'ala percaya? Percaya tak bahawa semayang tu wajib? Saya tahulah semayang tu wajib. Tapi apa saya tak semayang? Alah, saya belum sampai seru lagi lah. Belum macam-macam alasan kan? Banyak ni. Dia percaya. Jadi ahli sunnah telah ijma' seorang hamba itu kalau membenarkan dengan hatinya, dia tahu. Dan mengikrarkan dengan lidahnya dan enggan beramal dengan anggotanya, maka ia adalah maksiat terhadap Allah dan Rasul. Dia bukan kafir, dia asi, orang buat maksiat. Beriman tak dia? Dia juga beriman. Tapi dia asi. Manakala mati, dia mati dalam keadaan beriman tapi dalam keadaan dia maksiat pada Allah Ta'ala, tak buat apa yang suruh. Jadi maksiat ni tadi dalam keadaan dia mati beriman tapi dia bawa dosa. Dosa ini yang menyebabkan dia masuk neraka dulu sebelum dimasukkan ke dalam syurga kerana dia beriman. Ada gitu. Jadi ini banyak. Banyak orang jadi macam ni. Kenapa tidak tutup aurat? Saya tahulah tutup aurat itu tak tutup dosa kan, tapi saya nak glamour juga kan. Nak glamour, nak apa, tak tutup. Dia tahu berdosa, tahu. Ada iman dia. Dia syahadah. Dia membenarkan dan iman dia. Mati dia. Dia mati dalam keadaan beriman. Dia percaya pada Allah, percaya. Beriman. Tapi dia membawa dosa. Apa dosa dia? Maksiat banyak. Maksiat. Dosa ini menyebabkan dia masuk dalam neraka. Kadar mana dosa dia? Kerana dia beriman, dia satu masa dikeluarkan oleh Allah Ta'ala masuk balik dalam syurga. Jadi gitu. Sebab itu orang yang kafir itu masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebab tu Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang pernah di dunia dulu mengatakan la ilaha illallah, mengakui Allah sebagai Tuhan, dia akan masuk syurga. Tetapi dia mati dalam keadaan banyak dosa, masuk neraka dulu. Akhirnya masuk syurga. Sebab itulah Nabi kata kullukum dakhala al-jannah, semua kamu akan masuk syurga dengan syarat mengakui Allah sebagai Tuhan. Illa aba, melainkan orang enggan masuk. Sahabat kata, siapa dia ya Rasulullah, orang yang tidak mau masuk syurga? Orang yang meninggalkan perintah aku. Apa perintah Nabi? Suruh solat, suruh puasa, ditinggalkan. Itu dia enggan. Maknanya masuk syurga di sini masuk syurga secara direct. Tapi kalau dia mati bawa iman walaupun sikit, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada dalam neraka. Baik, ada hadis menyebut setelah ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, beres dah urusan itu, lalu Allah berfirman kepada malaikat, pergi cari hamba-hambaku dalam neraka, sesiapa yang ada sebesar zarah beriman dengan aku dulu di dunia, keluarkan mereka daripada dalam neraka, masukkan ke dia ke dalam syurga, kata dia. Jadi orang yang kena seksa memang proses. Kalau cerita hadis tu, dia kata orang yang jenis macam ni, dia hitam legam, kena bakar. Jadi dia kena dimandikan, dipulihkan balik semangat dia, dimandikan di telaga Kautsar, dengan mandi barulah semangat dia pulih. Sebab ahli syurga ni dia suci bersih, sedikit dosa tak ada. Bila ada dosa saja dah bersih, baru masuk ke dalam syurga. Orang dah ribu tahun duduk dalam syurga, dia baru masuk syurga. Satu hari di akhirat bersamaan 1,000 tahun di dunia. Lama. Sebab itu maknanya jangan mudah-mudah untuk kita tak apa, tak buat apa, nanti masuk syurga juga. Kan? Yang penting kita mengaku je Allah sebagai Tuhan. Tapi jangan. Sebab itu para ulama salaf, bila dia terfikir perkara yang bukan-bukan, dia akan pasang lilin dan dia akan cucuh hujung jari dia ke lilin, pada lilin, api lilin, dia terasa panas. Barulah dia terfikir, kalau ginilah
api di dunia aku pun tidak tahan dengan panasnya, maka api akhirat lebih lagi aku tidak mampu untuk sikit pun aku gerun dan takut. Sebab serengan-rengan azab-azab neraka itu ialah dipakaikan alas kakinya ataupun selipernya, kasutnya dengan api neraka, mendidih otaknya. Itu ringan. Itu serengan-rengan. Jangan mudah-mudah untuk kita bercita-cita masuk neraka. Biarlah kita mati dalam keadaan beriman dan sempat bertaubat daripada segala dosa. Barulah bersih. Kita semua ada dosa. Semua ada dosa. Tidak ada orang yang tidak ada dosa, melainkan Nabi dan Rasul yang dijamin tidak ada dosa oleh Allah SWT. Kita semua ada dosa. Kalau tidak buat dosa besar pun, dosa kecil ada. Dosa kecil dikumpul-kumpul-kumpul-kumpul jadi besar juga. Jadi sebab itu, biarlah kita mati dalam keadaan beriman dan sempat bertaubat daripada dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat. Sebab itulah Nabi suruh kita sentiasa bertaubat, sebab mati kita tidak tahu. Pagi tadi kita bertaubat, beristighfar. Mana bila kita sedar, kita bertaubat, beristighfar, istighfar, sebab taubat. Kalau dengan orang kita mana minta maaf dan sebagainya, kalau kita ambil barang orang, kita pulangkan balik. Dengan Allah Ta'ala kita bertaubat, istighfar banyak. Sehinggalah kita mati dalam keadaan tidak ada dosa bersih daripada taubat. Semua anak Adam buat salah, dan orang yang buat salah berdosa itu, sebaik-baik orang buat salah berdosa itu, orang yang bertaubat. Begitu. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan ghafar, pengampun. Mesti Allah Ta'ala ampunkan. Itu kelebihan kita. Jadi sebab itu dia kata, orang yang hanya ikrar dengan lidah, benar dengan hati, kalau dia tak buat apa yang Allah suruh, dia ni orang yang asi. Mukmin yang asi. Orang beriman yang maksiat. Mukmin yang asi, buat maksiat. Mati dia, mati dibawa maksiat, bawa dosa. Maka atas dosa itulah dia diseksa. Ada satu soalan. Salam. Dalam niat masa solat ada pandangan bahawa bercakap dalam hati tidak sama dengan lintasan dalam hati, harap komen. Cakap dalam lintasan. Lintasan ni ialah bercakap dalam keadaan yang cepat. Niat yang kita terjemah tu, saja aku semayang fardu itu sebagai perbahasan je. Benda tu sama je. Benda tu sama je. Bila dalam hati Allahu akbar, aku nak solat zuhur, ataupun lintasan je, Allahu akbar, lintasan je, sama bendanya. Tujuan sama. Cuma perbahasan je. Bercakap dengan tadi ada beza, itu beza je. Tak ada masalah. Tak ada masalah situ. Niat tu ialah apa kita nak buat dalam hati nak solat. Ya, bercakap solat, niat masa solat bercakap dalam hati dengan lintasan dalam hati, sama je bendanya. Lintasan dan bercakap tu sama je. Cuma lintasan tu dia segera cepat, dan cakap tu dia mungkin dia satu-satu. Gitu je. Okey. Dan ia adalah patut menerima balasan neraka yang dijanjikan Allah dalam kitabnya Al-Quran, dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, sunnah hadis. Aneh orang ni. Orang beriman itu yang pertama. Ya. Dia tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Baik. Yang kelima. Ahli sunnah wal jamaah telah ijma' juga, seseorang yang mengerjakan dosa besar, ini dosa besar, tidak menjadi kafir selama ia tidak menghalalkan dosa besar itu. Ya, orang beriman, dia buat dosa besar, dia minum arak, dia berzina, dia tak solat dosa besar, dia tak solat, derhaka kedua ibu bapa, dosa besar, semua dosa besar tu. Selagi dia tidak menghalalkan dosa besar tu, selagi dia sedar bahawa dia minum arak, contoh dia minum arak, dia kata dia tahulah dosa, tapi dia minum juga, dia tidak jadi kafir. Macam dia tak solat, dia tidak solat, dia kata dia tak solat, kenapa tak solat, belum sampai serulah lagi, tapi dia tahu tak solat tu dosa besar, dia tahu berdosa, dia tahu dosa, itu tidak jadi kafir. Tapi kalau dia menafikan dosa besar tadi, dia contohnya dia kata
Apa semayang-semayang? Semayang ni bukan wajib. Baru jadi jatuh kafir. Apa masalah dengan minum arak? Bukan berdosa. Terpulang pada orang itulah. Boleh jadi kafir. Apa masalah dengan zina? Kan kebebasan. Ha, kebebasan. Kita nak berzina dengan siapa? Suju sama suju. Dia suju, saya suju. What problem? Dia bagi akal gitu. Ini boleh jadi kafir. Tak solat juga yang Nabi sebut, man taraka solata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka ternyatalah dia kafir. Nyata yang kafir. Bagi ulama bahas, orang yang macam mana yang tinggal solat itu jadi kafir itu, ialah orang yang menafikan wajib solat. Kalau dia kata sembahyang tak wajib, ini sembahyang ni ulama-ulama cipta ni, dia bukan wajib. Niat je cukup lah. Niat solat sudahlah. Tak wajib solat. Maka kafir. Tetapi kalau selagi dia tidak menafikan wajib solat, dia kata saya tahulah sembahyang tu wajib kan. Tak apalah, you pergi dululah, nanti bila-bila I rajin nanti saya pergilah. Dia masih kata sembahyang tu wajib juga. Tapi dia malas, mungkin dia malas, mungkin dia apa malas ya. Dia berdosa besar saja. Dia tidak kafir. Tak kafir dia. Sebab itu hati-hati dengan perkataan. Kadang-kadang boleh menyebabkan kita jatuh kafir. Bayangkan kalau kita ada orang yang jenis berhujah, hujah-hujah gitu, dia kata semayang bukan wajib. Ya, kita ni sesaja nak semayang bukan wajib. Terpulang pada kita nak semayang ke tak semayang. Berzina bukan berdosa besar. Terpulang pada kita. Kalau kita redha-meredha, apa pula berdosa besar. Selepas dia cakap begitu, mati dia. Macam mana? Kalau ikut hukum kafir. Hukum kafir. Kafir hukumnya. Bahaya tu. Jadi sebab itu jangan mudah-mudah untuk kita. Kafir ni apa dia? Mati kafir dengan mati berdosa besar. Dia ada beza. Mati kafir, duduk dalam neraka selama-lamanya. Mati berdosa besar, duduk dalam neraka juga. Sudah habis proses dosa yang berdosa besar tadi, akhirnya keluar daripada dalam neraka. Itu dia. Yang sebab tu jangan mati kafir, jangan mati musyrik, jangan mati murtad, jangan. Biar kita mati beriman dan dalam keadaan kita sempat bertaubat. Sebab tu kita doa usnul khatimah. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Matikan aku dalam keadaan aku sedang buat baik. Buat baik macam mana? Ketaatan kita buat, taubat sempat dan sebagainya. Itu dia. Sebab tu orang nak pergi Mekah kan selalu dia kata minta maaf, apa halal makan minum, cakap gitu kan. Nak pergi Mekah, tapi nak pergi Mekah aje hari biasa-biasa. Tak minta maaf pun. Masuk pergi Mekah ya. Kan? Jadi itunya sebab tu dosa besar. Sekalipun ia mati sebelum bertaubat dari mengerjakan dosa besar tadi, ya. Dia tidak jadi kafir. Ya, seorang yang mengerjakan dosa besar tidak kafir selama-lamanya selagi dia tidak menghalalkan perkara itu. Sekali dia sedar. Kalau dia minum arak pun dia tahu itu dosa besar, kalau dia berjudi pun dia tahu itu dosa besar, tapi kalau sampai sempat dia menafikan, dia tahu pula haram-haram ni halal semua, itu boleh menyebabkan dia jadi kafir. Ya, itu yang kedua. Baik. Menurut pendapat jumhur ulama dari ahli sunnah wal jamaah, jika mereka menjadi amal itu satu juzuk sebahagian daripada iman, amal itu sebahagian daripada iman, beramal itu, mereka tidak boleh mengkafirkan orang yang membenarkan dengan hatinya. Tak boleh kafirkan orang benar dengan hati, tak boleh kafir. Dan mengaku dengan lidahnya, dia ada ikrar jika ia tidak beramal sekalipun. Dan dia kata Al-Hanafiyah berpendapat, ni Imam Hanafi, jika mereka tidak memasukkan amal itu sebahagian daripada iman, malah mereka hanya memandang amal itu adalah antara perkara yang mesti dikerjakan oleh orang beriman dan menjadi satu perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala untuk kerjakannya, maka para ulama telah ittifaq sebab mengatakan tidak boleh mengkafirkannya dengan sebab tidak beramal tadi. Macam orang tak solat, kita kata kafir, tak boleh. Dia percaya pada Allah Ta'ala, dia percaya pada malaikat. Orang tak puasa, kita kata kafir kamu, tak puasa. Ini tak boleh. Dia semua berdosa je. Dia beriman. Sebab katanya percaya pada Allah Ta'ala tak? Kalau dia masih percaya,
percaya pada rukun iman tu, percaya. Tapi kata dia tak puasa. Kita kata kafir kamu tak puasa. Tak boleh. Ha, sebab itu dia kata iman itu tidak semestinya beramal. Beramal itu ialah tanda orang beriman. Ha, itu dia. Mengapa kita solat? Tanda orang beriman. Solat. Mengapa puasa? Tanda orang beriman. Kena puasa. Ha, itu dia. Kena amal itu. Jadi ada takrif yang pertama tadi. Ha, itu ketiga-tiga lengkap. Ikrar dengan lidah, benar dengan hati, beramal dengan tubuh badan. Tiga tu lengkap. Ada ulama lain pula kata ikrar dengan lidah, benar dengan hati, cukup, dah beriman dah dia. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Mana nak beriman itu cukup sekadar mengaku je. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita tengok video Dr. Zakir Naik, kita tengok. Pernah tengok kan? Tahu Zakir Naik ni? Dia bukan orang besut. Dia ni pendakwah, pendakwah pakar dalam bidang perbandingan agama. Dia tengok, dia tengok, dia kata, dia tanya seorang itu, awak mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan? Dia tanya gitu je. Ya, saya mengaku. Awak mengaku bahawa Nabi Isa sebagai Rasul, bukan Tuhan. Sebagai Rasul. Isa, dia ni orang Kristian mungkin. Isa sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Saya mengaku. Awak mengaku Muhammad sebagai Muhammad sebagai Rasul terakhir? Saya mengaku. Dia kata you are Muslim. Dia kata awak Muslim. Muslim dah dia, orang Islam. Ha, tapi untuk mengesahkan dia Islam, dia kena ikrar. Ha, itu yang dia kata asyhadu. Ikut. Kena ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Ikrar. Dia dah mengaku dah tadi, dah hati dia. Maka dia berimanlah dia. Mati dia, dia masuk syurga. Itu kedudukan dia. Sebab itu mudahnya dakwah ni kalau kita ada kawan-kawan dan sebagainya, kita sikit je. Awak mengaku tak Allah sebagai Tuhan? Tanya je kawan kita tu. Ya, mengaku Allah sebagai Tuhan. Dalam Injil Allah sebagai Tuhan. Dan Isa awak mengaku tak dia sebagai Rasul? Kalau dia kata tak, Isa sebagai Tuhan, itu tak boleh. Isa, kita mengaku Isa sebagai Rasul. Awak mengaku tak Muhammad sebagai Rasul? Saya mengaku Muhammad memang dia sebagai Rasul terakhir. Isa sebagai Rasul. Muslim dia. Tapi untuk sahkan dia Muslim itu kena ikrar dengan lidah. Asyhadulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada satu soalan lagi. Soalan lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Dulu ada seorang ahli politik mengeluarkan pendapat bahawa ahli suatu parti politik adalah kafir. Bolehkah beliau mengeluarkan pendapat ini? Wallahu alam, kena tanya ahli politik itulah. Kan? Kita tak bahas benda itu. Kita bahas berdasarkan ini. Kan? Kena tanya ahli politik itu. Bolehkah beliau mengeluarkan pendapat? Satu lagi, Ustaz, berbicara berasas sunnah wal jamaah, apakah, adakah beriman cara lain yang diterima oleh Allah Taala? Tak, kaedah ini yang benarnya. Qadariyah sesat, Syiah sesat, Mu'tazilah sesat. Apa lagi? Khawaris sesat. Akidah yang benar, akidah ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Inilah. Kita tak boleh ambil aliran lain, tak boleh. Kita tak boleh ambil yang ini saja. Yang ini pun tak habis mengaji. Nak habis satu jam ni pun dah tidur mengantuk-ngantuk gini lah. Nak ambil pendapat lain apa? Okay. Baik, sikit lagi. Saya ambil sikit lagi. Ahli sunnah wal jamaah tidak berselisih pendapat, sepakat mengatakan pengertian iman itu ni. Tasdik bil jinan wa amalal bil arkan wa qawlun bil lisan. Membenarkan dengan hati, beramal dengan anggota badan dan berkata dengan lidah, mengakui dengan lidah. Sama dengan tadi. Dulu kemudian je. Benar dengan lidah, cakap dengan lidah ikrar, benar dengan hati, beramal dengan anggota badan. Sama juga. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Al-Umm, para sahabat dan tabi'in telah ijma' mengatakan, annal iman qawlun wa amalun wa niyatun la tajzi'u wahidun minas salasatil ukhra. Kata Imam Syafi'i,
Sungguhnya iman itu ialah perkataan, membenarkan dengan lidah, benarkan dengan lidah. Apa yang kita benarkan? Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Itu yang kita benarkan dengan lidah. Dan perbuatan mengerjakan dengan anggota badan. Perbuatan kena buat perintah, dan niat dengan hati, dan tidak membada satu daripada tiga perkara yang lain. Kalau ikut Imam Syafi'i, ketiga-tiga mesti berlaku baru dianggap dia beriman. Ikrar, benar dengan hati, dan buat, buat dengan amalan. Tiga. Sebab itu menurut ahli sunnah wal jamaah, orang yang beriman itu di sisi Allah Ta'ala berhak dan patut dimasuk ke dalam syurga. Allah dah janji begitu. Dan tidak kekal dalam neraka. Dan iman itu dipandang kepada hukum dunia adalah semata-mata mengikrar dengan lidah dan mengucap dua kalimat syahadah. Itu dia. Maknanya Allah Ta'ala masukkan orang yang beriman tadi dalam syurga. Justru itu siapa yang mengikrar dengan lidah dan mengucap dua kalimat syahadah. Apa dia dua kalimat syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dua. Bermakna mereka telah melaksanakan hukum di dunia ini, dan mereka adalah dipatut dan mestikan melakukan perkara yang wajib dikerjakan oleh orang beriman. Bila kita mengaku bahawa kita beriman, mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka kita mesti melaksanakan yang dilakukan oleh beriman. Apa dia lakukan oleh beriman? Solat, puasa dan sebagainya. Macam kita masuk polis, bila kita berikrar bahawa kita mengaku kita nak jadi polis, kita mesti melaksanakan kerja-kerja polis. Kita masuk askar, kita mengaku bahawa kita menjadi tentera dan sebagainya. Nak tanda awak tu jadi tenteranya, awak mesti ikut apa yang patut dilakukan oleh seorang tentera. Peraturan kena ikut. Sama juga kita beriman ni dengan Allah Ta'ala. Kalau mengaku saja dalam tentera, kita mengaku saja ada baca ikrar masuk-masuk tentera, masuk askar, tu kita tak buat peraturan apa yang disuruh oleh askar, tak buat, kita akan macam mana? Kita akan dipecat. Kita masuk polis, contoh masuk polis, mengaku sebagai polis, tidak melaksanakan apa yang patut dilakukan oleh polis, dia dipecat. Guru pun gitu dan sebagainya. Ini pula kita beriman dengan Allah Ta'ala, mengaku sebagai beriman pada Allah Ta'ala, Muhammad sebagai Rasul, kita buat perkara sebagai seorang beriman? Dia tanya. Jadi kalau tak buat, mana dia ada kekurangan. Dan mereka diberi hak selaku orang beriman, iaitu dia kata syurga. Dan tidak boleh dikekal dalam neraka. Kalau masuk neraka kerana maksiat, kerana dosa, tak kekal. Dan tidak boleh pula dihukumkan kata mereka sebagai kafir, tak boleh. Kecuali mereka membatalkan pengakuan lidahnya. Dia batal pengakuan lidah dia, dan amal yang dikerjakan oleh anggota badan dia dibatalkan. Dia kata aku tarik baliklah, aku tak mengaku Allah sebagai Tuhan dan sebagainya. Maka murtad. Bila murtad, maka dia telah terkeluar daripada agama Islam. Dia perlu bersyahadah balik. Perlu syahadah balik, perlu dikonseling, perlu dituntut dan sebagainya. Itu di antara perkara-perkara yang berkaitan hakikat iman. Dan insyaAllah kita sambung pada siri yang lain. Tajuk dia ialah iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang boleh berkurang iman ini. Kan? Iman dalam bulan Ramadan bertambah sungguh iman, penuh masjid. Sebab apa? Siangnya kita berpuasa. Bila sampai bulan Syawal, iman dikurang sikit. Sebab ada banyak makan lemang dah, kurang dah. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang bertambah. Iman akan bertambah dengan banyak taat. Iman akan berkurang, iman itu kalau kurang taat. Sebab itu dalam bulan Ramadan, taat kita banyak. Siang puasa, malam semayang tarawih banyak. Kita rasa seronok buat ibadah. Masuk bulan Syawal, dah kurang ibadah dah. Tak ada puasa dah, tak ada. Nak habis puasa 6 tu pun meleleh helio. Nak habis. Ya, nak jadi kurang. Iman ni kadang-kadang bertambah, kadang kurang. Kadang bertambah, kadang kurang. Itu akan kita bahas pada siang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alayna ya Allah futuhal arifin. Warzukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa amalana minan riya' وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم